Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Mimin di channel kesayangan kita semua, yang dimana pastinya Mimin akan menayangkan info menarik seputar Rangga Azov dan yang cantik Heiko van der Vaigen. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel Mimin untuk segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info menarik seputar Rangga Azov dan yang cantik Heiko van der Vaigen. Oke guys, langsung aja lanjut ke pembahasan bahwa makin hari makin ada aja yang bikin kita greget. Di sini Neng Heiko van der Vaigen dengan sebuah keseruannya dalam buku harian seorang istri kini makin penuh warna ya, makin tegang dan makin panik aja, makin barbar banget lah ya. Pokoknya kalau sudah ada atas nama Neng Heiko van der Vaigen, sinetron mana nih yang tidak terpancarkan auranya? Nah guys, rindu gak nih dengan Bapak Rangga Azov nih? Mimin mau kasih lihat dulu Papa Azov. Aduh, cucok mehong banget ya Papa Azov nih, peluk anak kecil yang dimana agaknya sayang banget sama anak kecil ya. Terlihat Bapak Rangga Azov dengan senyum lebarnya membuktikan akan kasih sayangnya untuk seorang anak kecil. Mudah-mudahan Bapak Rangga Azov cepat menikah dan cepat segera dikaruniakan anak ya, dikaruniakan buah hati. Nah guys, gimana nih dengan kesibukan Neng Heiko van der Vaigen? Yang dimana Neng Heiko van der Vaigen sudah rindu berat ya guys kepada babang kesayangan Mimin ini, si babang tampan Rangga Azov. Yang dimana babang tampan Rangga Azov pun sebaliknya rindu berat ke Neng Heiko van der Vaigen, yang dimana mereka juga akan segera bertemu pada bulan November ini nanti. Mudah-mudahan segera tercapai ya ma, amin. Nah guys, pembuktian dari cinta kedua kesayangan kita ini terlihat banget ya ma. Kemarin sempat heboh pada channel Mimin yang baru Mimin upload kemarin bahwa Bang Rangga Azov dan Neng Heiko van der Vaigen memposting sebuah lukisan mata, dan kini mereka sudah tertera jelas ya, mereka memang benar-benar berjodoh dunia akhirat, amin. Dengan memposting dengan kesukaannya yaitu si Miu atau si kucing, si comel, Bapak Rangga Azov ternyata pecinta kucing juga ya guys. Wah, cocok banget deh kedua kesayangan Mimi sama-sama menyukai kucing. Semoga mereka berdua ini dengan adanya karakter-karakter yang banyak sekali kesamaannya bisa membuat mereka semakin menuju halal, amin. Dan terutama mereka menuju keseriusan aja dulu ya guys. Mudah-mudahan mereka selalu damai, akur, dan bisa terpercayalah hubungannya hingga ke pelaminannya, amin. Dan yang pasti doa kita terutama mereka bisa bertemu, bersatu, dan hadir ke dunia mayanya, terjun untuk menghibur kita semua. Kita doakan saja ya guys. Nah mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Seperti biasa, tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.